Yang terakhir adalah Bu Ani Lamongan. Untuk Ani Lamongan ini yang beda ini, nanti khusus akan saya jelaskan. Oke, guys. Ini juga ada orderan dari Bu Ani Lamongan. Beliau minta ukuran beda karena maunya satu cetakan, tapi motifnya nanti bisa dibikin dua di dalam. Maksudnya separuh ini bisa ke sana dibuat, separuh ini bisa dibuat. Jadi ada dua cetakan. Oke, tapi sebelumnya saya ukur dulu ukurannya biar nanti kalau ada yang order itu tahu, oh ini ukuran berapa. 20 kali 18, ya kan? Jadi ukurannya beda, ini separuh gini, nanti yang ada cetakan, yang ada cetakan. Jadi satu cetakan bisa dibuat dua, satu kali buat ada dua, ada kue yang bisa jadi dua. Nah gitu, nanti silakan. Yang pertama adalah gagangnya dulu. Gagangnya dari kayu yang kuat dan bulat, jadi adem. Memang lumayan berat karena baja, super baja itu agak berat, tapi matangnya kan rata. Bahan jadi irit, awet terutama kena panas teman-teman. Kalau nggak baja ya nanti kacau. Ini tidak ada las-lasan menyatu. Pembuatan ini lo rapet ya, bisa dilihat sangat rapet nih, bawahnya rapat dan yang rapat, tidak ada renggang-renggangnya sama sekali. Luar biasa guys, itu yang sangat bagus sekali, sangat-sangat luar biasa. Oke, saya buka untuk motifnya. Nah, ini yang penting karena ini mungkin beda, mungkin setelah ini banyak yang mau minta seperti ini yang lebih bagus. Untuk motif bisa minta apa, tapi kali ini dicoba untuk motif lerek klasik, jadi hasilnya ini klasik seperti ini. Nah ini kan berarti separuh gini, ini separuh. Jadi ini biar nanti dikasih apa ya, adonan itu bisa saja gini, ini juga gitu. Jadi ini adalah dua adonan, bisa karena ada ini, ada apa di sini, bisa. Tapi untuk minta motif bulat, ini lerek, ini bulat, ini bisa. Atau mungkin ada spasi renggangnya, bisa. Tapi ini yang penting, ini sebagai contoh buat dibuatkan dalam satu cetakan ada dua motif. Itu seperti ini ya. Ini ukurannya 20 kali 18, tapi bisa untuk dua. Jadi harganya memang ada selisihnya, tapi hasilnya kan bisa dua. Dan halusnya itu yang luar biasa, ya kan? Itu harus sekali. Bagus sekali, ini bisa menjadikan acuan pada yang lain kalau ingin membuat cetakan. Oke, untuk juragan Ani di Lamongan sudah jadi, segera saya kirim. Untuk kamu-kamu yang mau order cetakan ekrol, kue gabet, kue semprong, opak gambit, monggo ditunggu di Udesa Logam, bisa dapat kutus, pisaunya kutus. Terima kasih.